Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like, berikan komentar, dan bagikan channel ini agar kami semakin semangat lagi memberikan Anda konten-konten terbaik dan bermanfaat setiap harinya. Terima kasih atas dukungannya selama ini, dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya ID. Mari kita mulai sebuah insight mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Co. TBK, atau kode sahamnya adalah ULTJ. Perlu kami tegaskan bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita mengenai Ultra Jaya Milk Industry and Trading Co. atau ULTJ. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company TBK atau ULTJ didirikan pada tanggal 2 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Kantor pusat dan pabrik Ultra Jaya berlokasi di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang 40552 Kabupaten Bandung Barat Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Ultra Jaya bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman dan bidang perdagangan. Di bidang minuman, Ultra Jaya memproduksi rupa-rupa jenis minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional, dan minuman kesehatan yang diolah dengan teknologi UHT dan dikemas dalam kemasan karton aseptik. Di bidang makanan, Ultra Jaya memproduksi susu kental manis, susu bubuk, dan konsentrat buah-buahan tropis. Ultra Jaya memasarkan hasil produksinya dengan cara penjualan langsung melalui pasar modern. Penjualan langsung dilakukan ke toko-toko, P&D, kios-kios, dan pasar tradisional lain dengan menggunakan armada milik sendiri. Penjualan tidak langsung dilakukan melalui agen atau distributor yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Perusahaan juga melakukan penjualan ekspor ke beberapa negara. PT Ultra Jaya telah melakukan investasi yang sangat besar dalam sistem pengolahan dan pengemasannya. Pabriknya yang serba otomatis diakui sebagai salah satu mesin pengolahan makanan dan minuman yang paling canggih di Indonesia. Mesin yang paling modern dan berteknologi canggih ini digunakan untuk mempertahankan kesegaran dan nilai gizi dari bahan baku yang sudah terpilih untuk menghasilkan produk berkualitas terbaik bagi konsumen. Saat ini, Ultra Jaya merupakan salah satu produsen terbesar produk-produk UHT di Asia Pasifik dengan total kapasitas produksi mencapai lebih dari 100 juta liter setiap tahun. Sejak bahan baku mulai diproses secara otomatis hingga produk jadi siap meninggalkan gudang penyimpanan di PT Ultra Jaya, tidak ada kontak langsung dengan tangan manusia yang menjamin bahwa kondisi higienis tetap dapat dipertahankan selama proses produksi. Yang lebih penting lagi, di pabrik PT Ultra Jaya dilakukan serangkaian uji laboratorium yang lengkap dan ketat, mulai dari bahan baku hingga produk jadi untuk memastikan standar kualitas yang diinginkan. Perusahaan asosiasi dan entitas anak adalah sebagai berikut. Merek utama dari produk-produk Ultra Jaya antara lain susu cair yaitu Ultramil, Ultramimi, susu sehat, low fat high col, teh yaitu teh kotak dan teh bunga, minuman kesehatan dan lainnya yaitu sari asam, sari kacang hijau dan koko pandan ring, susu bubuk yaitu Morinaga, diproduksi oleh PT Sanyang Perkasa yang merupakan anak usaha dari Kalbe Farma TBK, susu kental manis cap sapi, dan konsentrat buah-buahan Ultra, serta perjanjian produksi dengan Unilever Indonesia TBK untuk memproduksi dan mengemas minuman UHT dengan merek dagang Buah Vita dan Gogo. Dan kalau kita lihat, ULTJ mulai melantai di pasar modal Indonesia sejak 2 Juli 1990 dengan pemegang saham adalah
Sabana Prawirawijaya sebesar 43,98%, PT Prawirawijaya Perkasa sebesar 21,4%, dan masyarakat sebesar 24,62%. Di mana presiden komisarisnya adalah Supiandi Prawirawijaya, sedangkan presiden direkturnya adalah Sabana Prawirawijaya. Kemudian kalau kita lihat sahamnya sendiri, saat ini saham ULTJ diperdagangkan di harga Rp1.525 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 17,62 triliun. Dan kalau kita lihat secara fundamental EPS atau earning per share dari ULTJ masih positif dan meningkat di tahun 2020, yaitu sebesar 112, namun data tahun 2020 Q4 belum diupdate. Dan salesnya sebesar 4,45 triliun, aset 5,58 triliun, dengan liabilitasnya sebesar 942 miliar, equity-nya sebesar 4,53 triliun, dan net profit sebesar 973 miliar. Kemudian book value per share-nya adalah sebesar 392, sehingga menghasilkan price book value ratio sebesar 3,89 kali. Kemudian price earning rasionya sebesar 13,57 kali. Kemudian kalau kita lihat secara profitability, net profit marginnya sebesar 21,86%, return on equity sebesar 28,63%, dan return on assetnya sebesar 23,25%. Sedangkan rasio hutangnya cukup kecil, yaitu sebesar 20,78%. Dan kalau kita lihat ULTJ sendiri, rutin membagikan dividen, yaitu tahun 2019 sebesar Rp12 dan 2020 sebesar Rp12. Selanjutnya, kita lihat kinerja harga dari ULTJ secara bulanan bergerak dari 1.510 sampai dengan 1.600. Dan dari 3 tahun terakhir bergerak dari rentang harga 870 sampai dengan 2020. Dan kalau kita analisa secara teknikal, saham ULTJ berada di bawah MA5, MA20, dan MA50. Garis stokastik bersinggungan sementara MACD belum memberi sinyal. Support saham ini berada di 1.510 dengan resistan di 1.560. Kemudian kita lihat dalam 1 bulan terakhir, investor asing mulai mencatatkan net forex sell sebesar 6,56 miliar. Demikianlah sekilas analisa singkat dari kami mengenai saham ULTJ yang dapat kami sampaikan kepada Anda sebagai bahan analisa bersama. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan ini dalam watchlist Anda? Kami serahkan kepada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID. Dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa!